السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قوم مسلمين جمع صلاة عيد الأضحى رحمكم الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beruntung. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah. Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, tauhid adalah sumber keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah. Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Orang yang bertauhid, orang yang menyempurnakan tauhidnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi jaminan kehidupan yang aman, memberikan keluarga yang tentram, yang bahagia, yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man amila salihan
min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, yang bertauhid, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang aman, kehidupan yang tentram, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas di akhirat nanti dengan yang lebih baik daripada amal yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikianlah orang-orang yang bertauhid. Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan di dalam kehidupannya. Orang-orang yang bertauhid, walaupun rizkinya sedikit, dia diberi jaminan ketentraman, diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, 'indahu qutu yaumih, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kampung halamannya aman, tidak ada peperangan, dia diberi oleh Allah kesehatan badan, dan dia diberi makanan satu hari, tidak punya uang yang lain, tidak punya simpanan, tidak punya tabungan, tapi cukup untuk satu hari, orang yang tauhidnya sempurna, tidak gelisah, tidak protes kepada suaminya, orang yang tauhid sempurna merasa bahagia, karena ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faka'annama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha." Orang yang diberi tadi, yaitu dalam keadaan aman, sehat, punya makanan satu hari saja, seakan-akan dia diberi dunia dan seisinya, sehingga dia bahagia, dia tentram, dia merasa aman dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, orang-orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya, dalam keadaan mencengkam, dalam keadaan mencekam, dalam keadaan ketakutan, Allah memberikan jaminan keamanan. Dalam keadaan mencekam, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan. Allahu Akbar. Pada waktu perang Uhud, ada seorang sahabat yang sedang makan kurma. Dalam keadaan perang ini, kematian ada di depannya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in kutiltu, aina ana ya Rasulullah? Kalau aku terbunuh pada waktu perang ini, di mana tempatku?" Qala anta fil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Engkau di surga wahai sahabatku." Maka dia langsung membuang kurmanya yang ada di tangannya. Kurma-kurma tersebut langsung dibuang. Dia berkata, "La in istu hatta akula hadhihi tamarat lahiya hayatun tawilah." Sekiranya aku hidup sampai selesai makan kurma saja, itu hidup yang sangat panjang. Aku sudah rindu dengan surga. Maka kurmanya dibuang, lalu dia berperang dan terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dalam keadaan yang mencekam, Allah memberikan jaminan keamanan
kepada orang-orang yang tauhidnya sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, di antaranya lagi yaitu para sahabat radhiyallahu anhum di perang Ahzab, mereka akan di bumi hanguskan oleh pasukan sekutu, oleh orang-orang Quraisy dan konco-konconya dan antek-anteknya akan membantai kaum muslimin yang ada di Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana para sahabat, orang-orang yang paling sempurna tauhidnya, yang diajari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akidah, tentang tauhid. Allah taala berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa shadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Tatkala orang-orang yang beriman yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala mereka melihat pasukan sekutu, pasukan yang besar dengan persenjataan yang lengkap, mereka berkata, hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu, ini adalah janji Allah dan ini adalah janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah maha jujur, maha benar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar di dalam janji-janjinya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, tidak bertambah kepada mereka kecuali bertambah imannya, bertambah Islamnya, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kepada mereka jaminan keamanan dalam situasi yang mencekam. Demikian orang-orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya dalam keadaan mencekam, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan. Kaum muslimin rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebih dari itu semua, orang yang bertauhid, orang yang sempurna tauhidnya dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan keamanan. Dalam keadaan nyawanya dicabut, malaikat al-maut mencabut nyawanya, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan keamanan bagi orang-orang yang bertauhid, bagi orang-orang yang sempurna tauhidnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang bertauhid. Selain orang yang bertauhid tidak dipanggil dari ayat yang mulia ini. Dalam keadaan sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang sempurna tauhidnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai jiwa yang penuh dengan keamanan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, sudah tiba saatnya kamu pulang, irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Rabbmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho, Allah ridho kepadamu dan kamu ridho dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu, wahai orang yang tauhid, orang yang sempurna tauhidnya, orang yang aman, orang-orang yang tentram, masuklah kalian ke dalam surgaku. Ini adalah jaminan yang besar, wahai kaum muslimin, kepada orang-orang yang bertauhid diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakaratul maut. Dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu
wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, bertauhid, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah menyempurnakan tauhidnya dalam keadaan sakaratul maut, tidak takut, tidak gelisah dengan dunia yang ditinggalkannya. Tatanazzalu 'alaihimul malaikah, malaikat turun kepadanya menghibur orang-orang yang bertauhid, menghibur orang yang sempurna tauhidnya. Allah takhafu, wahai saudara, wahai hamba Allah, jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kami adalah kekasih-kekasihmu, kami para malaikat adalah wali-walimu di dunia dan di akhirat. Dan di dalam surga kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan, dan kamu mendapatkan semua yang kamu minta yang disediakan oleh Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang mengatakan orang yang meninggal dunia sedih melihat saudaranya menangis. Orang yang meninggal dunia mayit sedih melihat keluarganya yang sedih. Tidak demikian wahai kaum muslimin. Bagi orang yang sempurna tauhidnya, bagi orang yang sempurna tauhidnya tidak sedih. Mereka bahkan minta supaya kerandanya ini dicepatkan. Wahai saudara, cepatkan kerandaku, aku tidak sabar dengan tempatku yang indah di alam barzah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazatu fahtamalah ar-rijalu ala a'naqihim ala a'taqihim." Apabila jenazah telah diletakkan di kerandanya, kemudian laki-laki yang memikulnya mau berangkat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in taku salihatan qalat qaddimuni qaddimuni." Jika jenazahnya adalah orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan keamanan, memberi jaminan kebahagiaan, seraya berkata, qaddimuni qaddimuni, wahai saudara yang mengangkat jenazahku, cepatkanlah aku, aku sudah rindu dengan alam barzah, aku sudah rindu dengan taman-taman surga. Wa intaku ghayra dhalik, wa intaku ghayra salihatin, kalau jenazahnya bukan orang yang baik, baru dia sedih. Ya wailaha, aina tadhabuna biha, celaka aku, kemana kalian pergi membawaku. Yasma'u sautaha kulla syai illa thaqalain walau sami'u la sa'iqu. Semua yang ada, semua yang ada di alam semesta ini mendengar suara mayit di atas keranda, kecuali jin dan manusia. Kalau sekiranya jin dan manusia mendengarnya, mereka akan pasti pingsan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lebih dari itu, orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya, di hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan keamanan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faza'i yauma idin aminun." Siapa beramal soleh, berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari kebaikannya. Wa hum min faza'in yauma idin aminun,
dan mereka pada hari yang menakutkan, pada hari yang mencekam, yaitu pada hari kiamat, diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, demikianlah orang-orang yang bertauhid, yang sempurna tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan keamanan di dunia, di keluarganya, dalam keadaan susah, dalam keadaan sehat, dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan mencekam, dalam keadaan perang, Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan keamanan. Bahkan dalam keadaan sakaratul maut di alam barzah dan di padang mahsyar nanti sampai menuju surga, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang yang sempurna tauhidnya. Itulah makna firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan dan dosa-dosa yang lainnya, maka dia diberi jaminan keamanan oleh Allah, dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai kaum muslimat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerjakan perintahnya dan tinggalkan larangannya, dan taatlah kepada suami, taatlah kepada suami. Jangan berharap suami taat kepada Anda, jangan dibalik. Wanita yang salihah taat kepada suaminya, bukan dia bangga suami taat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha adkhalaha Allahul jannah min ayyi abwabiha sya'at. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita salat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian wa ata'at ba'laha, taat kepada suaminya, tunduk kepada suaminya, menghargai suaminya, maka dia dijamin surga, diperintahkan oleh Allah masuk surga melalui semua pintu-pintu surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ad-dunya mata', dunia itu perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ciri wanita atau istri-istri yang salihah, idza nadarta ilaiha sarratka wa idza ghibta anha hafidatka. Istri yang salihah adalah jika engkau melihatnya, kamu berasa bahagia karena senyumannya, karena sambutannya, bukan karena protesnya. Karena protesnya wanita itu menjadikan suami itu jengkel. Maka istri yang salihah adalah idza nadarta ilaiha sarratka, jika kamu melihatnya, kamu senang, kamu tentram, kamu kerasan di rumah. Wa idza ghibta anha, jika kamu tidak hadir, dia menjaga kehormatanmu, tidak membongkar aibmu, tidak menceritakan aibmu kepada orang-orang yang lain. Maka wanita yang muslimat, wahai ayuhal akhwat, ayatuhal muslimat, ittaqinallaha, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada suami, karena suami adalah surgamu atau nerakamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, inni ra'aitu akthara ahlin nari an-nisa. Aku diperlihatkan wanita yang paling kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Qala yakfurnal ashir. Karena durhaka kepada suami, sering menyakiti suami, sering menjadikan emosi kepada suami. Demikian, hendaklah bertakwa kepada Allah, karena dengan mentaati suami adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dan akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki iman kita, memperbaiki tauhid kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan jaminan keamanan kepada kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan tidak lupa kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, dan mereka-mereka yang sakit semoga diberi oleh Allah kekuatan, kesabaran dan kesembuhan, dan mereka-mereka yang meninggal dunia semoga diampuni dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adhaban nar. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina. Allahumma ij'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.